Untuk mempermudah mobilisasi jemaah haji, pemerintah Arab Saudi menyiapkan 16 rangkaian kereta listrik yang menghubungkan Jamarat dan Arafat. Kereta listrik berhenti di 9 stasiun antara Jamarat dan Mina. Saudi Arabia Railways SAR menyiapkan 16 rangkaian kereta untuk memperlancar mobilisasi jemaah saat menjalankan ibadah haji. Kereta yang menghubungkan Jamarat dengan Arafat berhenti di 9 titik stasiun termasuk Muzdalifah. Kereta memiliki daya angkut hingga 3.000 jemaah. Jarak antara Jamarat ke Arafat yang berjarak 16 km dapat ditempuh kurang dari 30 menit. Kereta melaju dengan kecepatan 30 km per jam. Kondisi kereta sangat dijaga betul kenyamanannya. Selain berpendingin, setiap saat ada petugas yang membersihkan gerbong. Untuk mempermudah mobilisasi para jemaah haji, pemerintah Arab Saudi menyediakan kereta khusus yang menghubungkan antara Mina, Muzdalifah, Arafah, dan kembali ke Mina. Dengan fasilitas kereta api ini diharap tidak terjadi penumpukan jemaah haji di satu titik sehingga proses ibadah bisa berjalan dengan baik. Sejak dioperasikannya kereta listrik, jemaah bisa menghemat banyak waktu. Biasanya jemaah haji menghabiskan waktu berjam-jam akibat kemacetan menggunakan bus menuju jembatan Jamarat untuk melontar jumrah. Dari Mekah, Arab Saudi, Heri Kurniawan, Koko Wijanarko, Ainus melaporkan.